Setiap ada yang nanya, kok sekarang jerawatan sih kak? Rasanya... Pengen aku sembur. Tapi nggak boleh ya. Muka sih udah bebas jerawat, tapi bekasnya ini loh masih banyak banget. Kalau dulu, aku pasti bakal tutupin pakai makeup yang full cover. Setiap hari pakai foundation sama concealer yang full coverage. Capek loh kalau gitu. Terlebih lagi, lebih capek ngapus makeupnya. Dulu waktu jerawatan, aku pakai masker kemana-mana. Tapi sekarang aku udah bebas. Bebas dari masker, bebas dari foundation tebal. Dan aku jadi lebih percaya diri, bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. Dan tentunya lebih happy. Aku akan tunjukin gimana caranya makeup simple tanpa debu untuk kalian yang masih struggle sama bekas jerawat. Coba aku tanya, sejak kapan sih cantik itu harus mulus? Nggak boleh ada noda gitu di muka. Yakin? Fake freckles yang aku tambahin di makeup tutorial ini malah bikin aku tambah manis kan? Kalian jangan sedih kalau ngerasa punya kekurangan. Kita bisa kok ubah kekurangan kita menjadi sesuatu yang indah. Asal kalian jangan cemberut, harus tetap senyum. Sebenarnya ini makeup sehari-hari aku, tapi tanpa fake freckles dan juga tanpa belek artisnya ya. Nah, ini bare face aku. Sekarang kita pakai skincare dan mulai. Untuk base makeup setiap hari aku pakai bedak tabur marks. Selain harganya murah, bedak ini mengandung salicylic acid. Jadi cocok banget untuk acne prone skin. Apalagi gampang, tinggal pakai brush terus ngasal aja kayak ngapus debu gitu. Untuk bronzer, aku pakai NYX Contour and Highlight Pro Palette di bagian pipi, dagu, jidat, dan hidung supaya nggak pucat dan supaya nggak kayak anak TK yang habis dibedakin mamanya gitu loh. Untuk blushnya, aku pakai LA Girl Beauty Brick. Tinggal di-apply sampai ke bawah mata dan juga sedikit ke hidung karena kita pengen ada efek-efek blush on demam panas dingin, ada efek sunburn-nya. Untuk alis, aku pakai eyebrow pencil dari Muji. Ini di Muji Indonesia belum ada, aku dikasih dari Jepang. Ini warnanya abu-abu, tapi natural banget. Dan karena alisku udah tebel, jadi aku cuma isi bagian-bagian yang kosongnya aja. Untuk bulunya, aku pakai Maybelline Viber Volumizer yang shade medium brown. Bulu alis aku kan lumayan kaku and suka lari-lari ya, jadi ini lumayan membantu. Untuk matanya, aku pakai Merzi Gel Liner yang shade amber bronze dan juga black moon. Ini kalian harus lihat ya, ini creamy bingo. Gampang banget juga di blendnya. And once it sets, digosok dengan kekuatan super pun, ya, dia tetap tidak bergeming. Nah, karena ini lumayan cepat ngesetnya, jadi begitu di apply, kita harus langsung blend pakai jari, ngasal aja gak apa-apa. Ini shade yang amber bronze. Dan aku juga pakai di bagian bawah mata, tapi di setengah bagian luarnya aja. Terus shade yang black moon aku pakai untuk isi tight line di 3/4 luar mata. By the way, kalau kalian pengen beli eyeliner ini bisa beli di Cherry Shop aku. Aku link di description box. Ini pengirimannya lokal, jadi bukan dari Korea. Nah, ini aku bikin wings sedikit di bagian luarnya. Untuk waterline, aku pakai NYX Wonder Pencil yang shade light. Ini untuk sehari-hari, memang untuk waterline bagusan pakai yang nude daripada yang putih. Jadi dia nggak lebay, tapi matanya tetap seger. Sekarang kita jepit dulu bulu matanya. Untuk mascara aku pakai brand Deja Vu. Kayaknya kalian bakal nggak tahu sih merek ini ya. Tapi ini aku suka banget karena dia nggak waterproof, jadi gampang banget ngapusnya. Tahan lama dan juga nggak nge-smudge. Nah, terakhir jangan lupa dijepit lagi supaya lebih lentik. Tuh, simple banget kan matanya, tapi tetap hidup. Nah, untuk bagian yang paling seru, kita bikin fake freckles pakai brow pomade dari LA Girl. Ini aku pakai kuas yang kecil ujungnya dan sedikit lancip. Kalian bisa juga pakai eyeshadow coklat kalau nggak punya pomade, atau juga eyeliner coklat. Intinya sih dititik-titikin aja di bagian hidung dan juga pipi, terserah ngasal aja, dan juga di tap supaya lebih nyatu lagi hasilnya. Untuk belek artis, aku pakai Superface Holographic Shadow yang shade Aurora. Maaf ya, ini nge-swatchnya pakai paha, agak rempis soalnya. Ini bagus banget warnanya, dan shade lainnya juga bagus banget. Kalian juga bisa beli di Cherry Shop aku. Untuk lip product terfavorit, Roman Juicy Lasting Tint Shade Fix Fix. Tiap hari aku pakai ini, lip tint satu-satunya yang bisa aku pakai karena nggak kering dan juga ngeblendnya bagus banget. Kalian bisa beli di Cherry Shop aku juga. Last, aku akan pakai Fenty Beauty Gloss Balm supaya makin cantik. Ini wangi banget dan juga warnanya cantik banget, ada shimmer-shimmernya dikit. Dan ini nggak lengket sama sekali. Jadi buat kalian yang benci sama lip gloss karena lengket, kalian harus cobain ini.
Setiap kali habis pakai lip gloss, aku langsung ngerasa kayak princess dan healthy banget gitu loh bibirnya. Dan gak lengket tuh ya, seperti aku bilang. Oke deh, kita sudah selesai. Gimana? Kalian suka gak? Kalau suka, jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye!